Hey, ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan mame bonsai yang satu dari batang yang dipotong pendek seperti ini. Pemotongan batang pohon besar lalu dipotong pendek. Ini juga bekas potongan. Masih perlu banyak merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru lagi agar bisa menutupi bekas-bekas potongan ini. Seperti ini bekas potongan. Harus semakin sering dipangkas agar muncul tunas-tunas baru. Seperti ini. Setelah dipangkas muncul dua tunas. Baik, ada merangsang pertumbuhan tunas di batang utama seperti ini. Dan ini masih butuh proses yang cukup lama. Harus sering dipangkas lagi. Selanjutnya yang ini adalah bahan dari akar. Anting putri bisa ditanam dari akar. Ini adalah akar yang saya potong rata seperti ini. Kebetulan akarnya melengkung, jadi saya potong rata bawah dan saya tanam posisi seperti ini. Dan sudah banyak muncul tunas-tunas cabang dan masih merangsang juga pertumbuhan tunas pada batang utamanya ini. Ini saya ingin membuat jenis mame bonsai, mungkin grouping dari satu batang tumbuh banyak tunas-tunas di batang ini. Sama ini juga masih butuh proses yang cukup lama karena ada pertanyaan bagaimana cara batang pendek namun besar. Sebenarnya ini batang yang sudah besar lalu dipotong pendek jadi seperti ini. Ada juga anting putri yang liukannya ekstrim. Itu sebenarnya bahan dari akar. Mungkin saya akan ambil contoh. Ini saya beri contoh. Lihat liukan batang utamanya ini bukan dengan kawat, terlalu ekstrim seperti ini. Tidak mungkin dibentuk dengan kawat. Ini adalah dari bahan akar yang ditanam sudah tumbuh tunas baru seperti ini untuk menutupi bekas potongan. Jadi harus merangsang pertumbuhan tunas seperti ini. Ini adalah contoh akar sama dengan ini. Ini adalah akar anting putri yang ditanam tumbuh seperti ini. Inilah mame bonsai dari bahan anting putri, yang satu dari bahan pohon dan yang satu dari bahan akar anting putri. Koleksi channel Yudi Animasi. Jika baru pertama kali menonton video di channel ini, mohon klik subscribe atau berlangganan pada tombol merah di bawah video ini untuk menunggu video-video berikutnya. Dan mohon berikan like atau komentarnya. Jika ingin bertanya, silakan ketik pada kolom komentar di bawah video ini. Dan mohon bantuannya untuk share atau bagikan video ini. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi.